Awak lah minta duit kau. Minta duit kau. Ah, minta dong. Minta duit kau. Minta duit kau, enggak ngap. Sama aku ni. Ah, kira aku. Masa aku 115,000 tangan gitu. Mana duit kau? Ya ke mana kau? Mana duit kau? Polisi pun enggak apa-apa ni. Penipuan. Penipuan. Kelas adanya lah. Ada. Apa tu? Enggak mau. Kurir. Macam anjing. Mana? Enggak bisa, kan? Masa lah 150 bisa, mana duitku? Mana duitku? Taruh sini, Bu. Mana kembaliannya tadi? Ambil dompet tuh, sah. Kembalikan duit orang itu. Aku pun jualan, Lete. Jualan, Lete. Masa nak harga 10,000, 115,000 yang kalah jauh. Mau ngomong sama orang kantor? Mau ngomong sama orang kantor? Mau, mau. Mau lah. Pokoknya mana duitku? Gak mau. Gak bisa, ya. Mana duitku? Mana duitku? Gak mau aku. Baik-baikin kalian, enggak mau kalian tarik ngapainnya. Iya, enggak bisa. Haram kalian pakai duitku itu, ya. Haram. Enggak bisa tuh, Kak. Soalnya kan aku cuma ngantar. Aku kan sudah kemarin tuh aku sabar-sabarin. Masuk setoran. Kan adanya barangnya, adanya barangnya. Adanya barangnya. Kalau ada barangnya enggak apa-apa, loh, Bang. Aku tuh jualan, aku jualan. Aku untungku cuma 500 rupiah, loh, Bang. Halo, Bang. Barang lu. Coba cicil ku, Bang. Itu ada konsumennya enggak apa, Bang. Penipuan itu penipuan. Tapi nyelaw update minta balik PT kan enggak bisa dah. Kalau awak balik awak cek kan ada bang. Aku pokoknya balik kali itu. Pak. Ngomonglah enggak sama orang kantor nih, Kak. Halo, Pak. Aku tuh enggak mau terima masa harga 10,000. Aku tuh beli itu kan enggak gitu 10,000. Bola rendaman kiloan itu 115,000. Kenapa kok yang datang harga 10,000? Itu namanya penipuan itu, minta dibalikkan duitku. Itu kan ongkirnya jadi hangus itu, enak kali lah perusahaan aja. Nah, jadi itu. Barang lu. Coba cicil ku, Bang. Itu ada konsumen enggak apa, Bang. Yo. Pakai penipuan itu penipuan. Tapi nyelaw update minta balik PT kan enggak bisa dah. Kalau awak balik awak cek kan ada Bang. Kan aku pokoknya balik kali itu. Pak. Ngomonglah enggak sama orang kantor nih, Kak. Halo, Pak. Aku tuh enggak mau terima masa harga 10,000. Aku tuh beli itu kan enggak gitu 10,000. Bola rendaman kiloan itu 115,000. Kenapa kok yang datang harga 10,000? Itu namanya penipuan itu, minta dibalikkan duitku. Itu kan ongkirnya jadi hangus itu, enak kali lah perusahaan aja. Nah, jadi itu. Barangnya kan masih utuh loh, Pak. Apa salahnya dikembalikan dulu?
punya gitu.